Thank you.
Saya, Kolonel Marinir David Chandra Fiasco, SAMM, Wakil Komandan Lantamal 13, beserta seluruh prajurit mengucapkan Selamat Hari Pers Nasional tahun 2022. Semoga sukses selalu dalam mewujudkan wartawan Indonesia menuju perilaku baru berbasis informasi dan kebudayaan untuk NRI tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Syahrudin, PLT Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kalimantan Utara, mengucapkan Selamat Hari Pers Nasional tahun 2022. Semoga insan pers Kalimantan Utara dapat terus menjaga integritas, objektivitas dan juga independensi dalam menyuarakan dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Lukman Haji Ambolala, Sarjana Teknik, Ketua Umum BPC HIPMI Kota Rakan, mengucapkan Selamat Hari Pers Nasional 9 Februari 2022 kepada seluruh insan pers Indonesia. Terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah mengedukasi masyarakat, dan semoga tetap menjadi yang profesional dan terus eksis memberikan informasi yang benar dan tepat. Selamat kepada seluruh insan pers Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami SMK Negeri 1 Tarakan mengucapkan Selamat Hari Pers Nasional 2022.